Sobat-sobat telah melihat atau menyaksikan saya memainkan sebuah suling. Kebetulan kali ini saya memainkan sebuah suling dari Timur Tengah yang biasa disebut ney, atau di sini mungkin bisa dibilang di sini suling marawis. Suling ini yang saya mainkan saat ini adalah suling ney yang terbuat dari bahan plastik. Aslinya, suling ini di Timur Tengah itu terbuat dari tumbuhan yang bernama Arundurunax, yang mungkin bisa disebut di sini seperti pohon gelagah. Jadi bahannya seperti antara tebu-tebuan dan bambu. Saat ini di Indonesia saya belum menemukan arundo atau pohon apa kita sebut di sini ya, seperti pohon gelagah yang ruasnya itu kosong seperti bambu ya. Kalau di sini gelagah di Indonesia itu ya seperti tebu, tidak ada ruang kosong ya. Uniknya suling ini kedua ujungnya itu blong. Jadi kita meniupnya itu dari atas ini. Untuk di Indonesia sendiri, suling yang tipenya atas dan bawah itu blong, saat ini ya yang saya temukan, apa namanya, yang saya ketahui itu adalah sordam dari Batak, surdam Karo, keduanya itu ada di Sumatera Utara, dan juga Saluang Sumatera Barat, Minang, dan juga dari Aceh. Jadi blong ya. Kebetulan saya di sini ada contoh. Surdam. Surdam itu dari Karo, Sumatera Utara, yang juga kosong ya, kopong. Yang apa namanya? Blong. Dari sisi aksen bawahnya, nah ini surdam atau sordam dari Batak. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana cara meniup suling ney ini, karena suling ini berbeda dari kebanyakannya. Kalau kita lihat mungkin ya seperti suling-suling bambu kebanyakan yang sepertinya di sini ya, seperti gini, itu kan di sini tertutup. Nah, kali ini ney ini mempunyai tips khusus untuk cara meniupnya. Karena kita ketahui ini blong, nah, jadi kita harus tahu teknik cara meniupnya. Di sini saya mencoba memberi tipsnya ya. Pertama, mulut itu seperti bersiul. Begitu. Kemudian kita ambil jari kita seperti sini.
Selanjutnya, suling letakkan di bibir. Pertama lurus dulu, kemudian menyamping, lalu ke bawah. Tiuplah seperti kita bersiul ya, seperti ini. Jadi bisa saya ulangi kembali. Meniupnya seperti kita bersiul. Ambil jari, letakkan di tengah bibir, kemudian suling kita letak lurus dulu di sampingnya ya. Oke. Miring ke bawah sedikit. Ya. Ini tujuannya agar udara yang keluar dari mulut kita itu ketika kita tiup itu mengena sisi dari pipa ini atau suling ini, disitulah dia suara akan merambat di suling, di alat ini ya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk tahap awal, sobat-sobat bisa belajar meniupnya itu dengan mencari pipa-pipa yang ada sekitar kita. Seperti ini, saya dahulunya belajar meniup itu diawali dengan meniup sebuah pipa ya, pipa air atau pipa plastik, kita bilangnya pipa plastik atau pipa untuk rakyat listrik. Seperti yang tadi saya contohkan, nah, ini. Nah, seperti itu ya cara niupnya. Kalau kita belum juga mendapatkan suara yang pas, kita bisa lagi mencocokkan arah pipa ini, ujung pipa di mulut kita ya. Oke, seperti itu. Saat ini sekian tips cara meniup ney flute atau suling ney dari saya. Selamat mencoba. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan tips-tips bermain suling ney ini dengan berbagai macam nada dasar atau di Timur Tengah dibilang makom. Selanjutnya itu saya akan jelaskan di channel saya ini. Sobat-sobat, selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.